seluruh daripada aparatus negara dan juga TPKP Pemerintahan Kota Dumai, Encik Tuan dan Puan, ini melaksanakan apel bersama. Ini tepatnya ni di gelanggang Kota Dumai. Ya. Terbalik Puan Mai cakap. Ya, ni TKPK Puan Mai. TKPK, ya. Di Bukit, di Taman Bukit Gelanggang ternyata. Ini apel bersama ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Dumai. Ini Bapak Faisal. Ini sebelum memasuki masa cuti pilkada. Kita nak tengok Encik Tuan dan Puan seperti apa apel bersamanya tu. Kita tengok bersama. Dalam pelaksanaan apel ini, Wali Kota Dumai memberikan banyak pesan serta nasihat. Salah satunya, Faisal menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi ASN serta TKPK untuk memenangkan paslon tertentu. Selain itu, dirinya meminta kepada seluruh ASN dan TKPK memahami prinsip pemilu yakni luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahsia dan jujur serta adil. Faisal menuturkan dirinya tidak akan mengintervensi ASN serta TKPK dalam pelaksanaan pilkada. Faisal juga mengingatkan supaya tetap menjaga kerukunan dan rasa persatuan. Berbeda pilihan itu wajar, namun semangat membangun Kota Dumai ke depan adalah tujuan. Wali, apa memanggil ini Wali untuk netralitas para ASN Wali? Jadi alhamdulillah kami Pemkot Dumai selain buat edaran juga, kami selalu menghimbau lah kepada Sekda Provinsi untuk mengingatkan seluruh ASN dan KPK untuk netralitas dalam pemilihan kepala daerah. Silahkan hadir dalam kampanye, tapi jangan ikut terlibat, hanya mendengar visi misi belum bekerja. Sehingga insya Allah saya berharap pilkada tahun ini dapat dinikmati oleh seluruh warga Dumai, termasuk ASN juga KPK. Wali Kota Dumai Faisal juga mengingatkan supaya terus berikan pelayanan serta khidmat terbaik bagi masyarakat Kota Dumai. Sudah menjadi tugasnya supaya pelaksanaan birokrasi di pemerintah Kota Dumai dapat berjalan lancar. Dari Kota Dumai, Khairul Nas melaporkan.